Meskipun usia sudah mencecah 90 tahun, semangat suka berdikari pelawak legenda Hamid Gurka menjadi sumber kekuatan isteri dan anak-anaknya sehingga kini. Isterinya Timah Abdul Hamid, 80 tahun atau Mak Timah berkata, jati diri sebagai bekas anggota tentera menjadikan Pak Hamid tidak putus asa walaupun semakin uzur. Timah berkata, sama ada solat, berjalan di laman rumah, makan atau ke bilik air, semuanya Pak Hamid mahu melakukan sendiri. Namun dia dan anak-anak tetap memantau dan membantu. Beliau kata ketika ditemui di kediamannya di Taman Sri Andalas. Dia kalau dia dengar orang tanya, dia jawab. Tapi kalau dia tak dengar, macam dia duduk ha-ha tu, dia jadi penat. Kadang-kadang kalau orang nak datang, tapi dia cakap, boleh cakap, dia cakap lah. Kalau tak boleh cakap, dia diam dulu. Nanti dia jadi penat. Kalau dia boleh jawab, dia jawab lah. Tapi nampak dia sampel je kan, tak ada masalah. Sebab dia COVID je kan? Dia COVID je. Dia sakit ni pun, dia boleh pergi bilik air. Oh, nak pimpin tak bagi. Nak bagi sendiri. Tapi jatuh tersungkur terlalu. Tu ada dia tu baru jatuh semalam. Maksudnya dia jenis dia yang jenis dia nak kuat. Nak usaha sendiri. Dia tak tentera, nak kan? Dia tak nak bergantung pada orang. Dia tentera tapi semangat dia kuat. Ada satu malam tu dia tak boleh tidur kawat dalam rumah tau. Dia Pak Hamid ni usaha selagi dia boleh. Selagi dia boleh dia tak nak susahkan. Tu boleh air. Kau nak keluar, kau nak duduk rehat dia kat luar kan. Nanti jadi-jadi dia mana pula untung ni. Atau dia duduk. Saya boleh katakan Pak Hamid ni semangat dan kuat dalam jiwa dia. Mengawat malam kalau dia tak boleh tidur. Kiranya macam untuk cegaskan. Dia nak bagi darah jalan. Saya dengar juga dia berhati apa untung dia buat. Dan dari kita tu kata, aku kat dia ni tak buat. Aku tak nak kacau ke apa. Tapi saya tengok dia buat. Dia kawat tu kata, left right, macam tu dia. Dia tangkap, dia cakap.